Kerajaan tetap akan melakukan pindaan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965-1988 Akta 355 bagi membolehkan hukuman lebih berat dijatuhkan ke atas individu terbabit dengan lesbian, gay, biseksual dan transgender atau LGBT. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata tindakan itu diteruskan kerana budaya LGBT bukan hanya menjadi satu kesalahan syarak dan undang-undang Islam malah bertentangan fitrah manusia. Beliau berkata apa yang mahu dipastikan ialah lelaki terus kekal dengan sifat kelakiannya manakala perempuan juga tetap dengan sifat keperempuannya. Saya bercakap dari satu sudut, LGBT ini memang bertentangan dengan norma manusia. Bahkan norma Islam sudah barang tentu. Jadi perkara ini sebenarnya satu amalan yang kita kena tengok semula. Kita tak boleh untuk mengiyakan hal seperti ini. Cuma cara kita handle tu dengan hikmah, dengan mengajar, dengan mendidik dan juga sama-sama kita betulkan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Masjid Wilayah Persekutuan pada Selasa. Zulkifli berkata demikian ketika mengulas desakan bekas kumpulan penjawat kanan kerajaan dikenali sebagai G25 membantah cadangan kerajaan untuk memindah kanun kesesaan Islam bagi menjatuhkan hukuman lebih berat ke atas LGBT. Saya sejujurnya dalam isu-isu seperti ini, saya kena baca dulu apakah maksud yang disebut G25 tentang hal ini dan saya juga kena tengok apakah ruang yang sedia ada dari segi peruntukan dan undang-undang yang sedia ada, maka insya-Allah kita semua mahu menuju ke arah keharmonian, kebaikan dan rasa selesa dalam kehidupan rakyat Malaysia.